Assalamualaikum semua, kembali bersama untuk video kali ini. Aku nak kongsi pendapat aku untuk satu filem bergenre filem tempatan yang bergenre sci-fi romantika. Filem arahan Nick Amir Mustafa, filem berjudul Imaginor. Fikiran manusia adalah satu perkara yang paling menarik dan misteri di dunia. Ia adalah tempat kesedaran kita, sumber pemikiran kita, perasaan kita, keinginan dan enjin yang memacu tingkah laku kita. Walaupun kajian dah dibuat berabad-abad lamanya, masih tak banyak yang kita tahu tentang bagaimana minda manusia itu berfungsi dan apa yang membuatkan minda kita ni berdetik. Salah satu misteri yang masih lagi belum dijawab sepenuhnya untuk minda manusia ialah sifat kesedaran itu sendiri. Terdapat banyak teori tentang kesedaran minda manusia itu, tetapi tidak ada satu pun daripadanya yang terbukti tanpa keraguan. Ada saintis yang percaya bahawa kesedaran itu timbul daripada corak aktiviti saraf yang kompleks di dalam otak. Tetapi ada yang percaya bahawa ia adalah sifat semula jadi alam semesta itu sendiri. Satu lagi misteri tentang minda manusia adalah ingatan kita. Bagaimanakah kita dapat mengingati sesuatu? Dan mengapakah ada ingatan atau kenangan itu melekat di dalam ingatan kita dan ada yang hilang? Dan yang hilang itu, kemanakah ia pergi? Memori itu pergi ke mana? Adakah memori itu dipadam atau terpadam dengan sendirinya? Ataupun memori itu memerlukan satu kunci atau password untuk dibaca semula? Ataupun data itu sudah pun korap sehingga tidak dapat dibaca oleh tuan empunya lagi seperti hard drive dalam komputer kita? Sekali lagi, terdapat banyak teori saintis untuk ingatan manusia, tetapi tidak ada satu pun daripadanya dapat menerangkan sepenuhnya kerumitan ingatan manusia itu. Filem Imaginor ini cuba untuk meneroka konsep kerumitan ingatan manusia. Walaupun konsep ini sesuatu yang jarang diketengahkan oleh pembikin filem tempatan yang lain, tetapi ia bukanlah satu konsep yang baru di dalam dunia perfilman. Permainan masa dan ruang memang sukar untuk direalisasikan secara visual. Ia satu konsep yang abstrak dan 100% bergantung kepada pembikin filem itu sendiri untuk menerjemahkannya dalam bentuk visual. Filem Imaginor ini diarahkan oleh Nick Amir Mustafa, seorang pengarah filem yang pernah diangkat sebagai pengarah yang terbaik di Festival Filem Malaysia. Filem pertama beliau berjudul Kill, satu filem yang menyentuh tentang depresi minda. Untuk filem kedua beliau adalah Terbaik dari Langit, ia mengisahkan persahabatan sejati tidak memerlukan sesuatu yang tangible. Untuk filem ketiga beliau adalah satu filem kolaborasi bersama dua pengarah lain yang berjudul Rise, Ini Kalilah, satu filem berunsur politik yang tidak mendapat sambutan. Dan kali ini Nick Amir kembali dan berganding sekali lagi bersama Reza Minhaj selaku penulis untuk menghasilkan filem Imaginor yang sekali lagi meneroka keindahan minda manusia seperti filem Kill dan filem Terbaik dari Langit sebelumnya. Untuk filem Imaginor ini, ia bermula dengan secara tiba-tiba dan penonton telah diberi tugasan seawal minit pertama tanpa sebarang amaran. Untuk mereka yang leka dari memberikan perhatian yang sepenuhnya, mereka akan kehilangan rentak seketika. Walau bagaimanapun, untuk tidak membebani penonton dalam merangka keseluruhan jalan cerita di dalam minda masing-masing, Nick Amir menggunakan konsep permainan masa dengan paparan gambar yang berulang sebagai isyarat visual. Dalam masa yang sama, isyarat itu juga berjaya mempersembahkan satu idea di mana ingatan manusia itu bukan sesuatu yang kekal dan ia sentiasa bercampur aduk di antara realiti dan fantasi, dan ianya boleh berubah-ubah walaupun tanpa pengemudi. Penonton seakan-akan dibuai dengan ingatan-ingatan ini, tetapi dalam masa yang sama dipaksa untuk menilai apa yang tulen dan apa yang khayalan.
Tetapi persoalan itu bukanlah sesuatu yang perlu dijawab untuk merungkai keseluruhan jalan cerita untuk filem ini. Keindahan dan kekuatan cinta itu yang dijadikan sebagai tema utama untuk filem ini. Apabila fantasi dan realiti tidak lagi dapat dipisahkan, kemahuan cinta yang kuat itu akan sentiasa menjadi sinar di penghujung jalan. Dari segi lakonan untuk filem Imaginur ini, ianya suatu yang tidak dapat disangkal. Kesungguhan Beto dan Diana Daniel dalam membawakan watak masing-masing memang terserlah. Beto berjaya menyampaikan pelbagai emosi yang kompleks dengan hanya beberapa gerak isyarat atau ekspresi yang halus. Untuk satu filem yang banyak bergantung kepada isyarat visual dalam memastikan penonton memahami dunia yang cuba disampaikan, Beto dan Diana sentiasa memberikan sesuatu yang bermakna untuk membolehkan penonton merungkai sedikit demi sedikit situasi yang sebenar. Tidak dilupakan juga dengan watak-watak pembantu yang lain seperti Afrin Syauki, Nadia Nisa dan Fatimah Bubakar yang masing-masing menyampaikan dialog dengan berkesan. Walaupun ada kalanya seperti bersahaja, ianya masih berada di dalam ruangan realiti yang sedia ada itu. Tetapi adakah filem ini filem terbaik daripada Nik Amir? Pada pendapat aku, filem ini adalah satu idea yang sangat ambitious dan Nik Amir secara relatifnya berjaya menyampaikan apa yang diperlukan. Tetapi konsep yang abstrak itu tidak diterokai sepenuhnya dalam bentuk penulisan mahupun visual. Ianya kelihatan seperti kotak imaginasi itu hanya diumpil di tepi, bukan dibuka sehabisnya. Mungkin kekurangan itu disebabkan oleh faktor keuangan, mungkin faktor kecekapan, ataupun mungkin faktor kreativiti itu sendiri yang menjadi batu penghalang. Untuk filem yang berminat dalam meneroka kerumitan minda manusia, ianya kelihatan seperti tidak banyak keunikan yang berjaya dipersembahkan selain visual yang berulang-ulang. Dan pemilihan untuk bergantung semata-mata kepada pengakhiran plot twist dalam menjawab elemen misteri yang diperkenalkan seperti tidak 100% yakin dengan konsep utama cerita ini dan masih mengharapkan shock value untuk menarik perhatian penonton. Walau bagaimanapun, filem ini tetap berjaya mengangkat filem tempatan ke satu tahap yang baru, satu pencapaian dari segi menukar rentak filem tempatan. Dan harapannya penukaran itu kekal dan terus meningkat. Akhir kata, filem Imaginur ini berjaya mencipta dunia yang mengelirukan tetapi di dalam masa yang sama ianya memukau yang memerlukan tontonan berganda untuk menghargai sepenuhnya cerita dan tema yang diterokainya. Okey, itu saja yang aku nak kongsi untuk filem Imaginur. Terima kasih kerana sudah menonton. Kembali untuk video seterusnya. Assalamualaikum, Kong CD. Ciao.